Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma fatah alayna hikmataka wansur alayna rahmataka wa zakirna manas al jalali wal ikram zidna ulumuna zidna ulumuna. Nah, sekarang di pola lima ini membuat kalimat menidakkan. Nah, jadi kemarin kan sudah mempelajari ini kalimat biasa uh, yang terdiri dua kata. Dua kata itu maksudnya dua kata benda disandarkan kepada yang terakhir. Jadi bisa sandar-bersandar, sandar-bersandar. Jadi istilah kalau bahasa Arabnya mudaf, mudafun elei. Sesudah mudafun elei dia jadi mudaf lagi, mudaf, mudafun elei. Bisa. Nah, sekarang dibuat kalimat menidakkan. Maksudnya menidakkan dalam arti menggunakan laisa dan laisat, bukan menggunakan la yang lain, tapi khusus laisa dan laisat. Maksud Ustadz supaya ada pengikat ya, ada penyikat dalam pikiran kita membuat kalimat bahasa Arab Membuat kalimat menidakkan pakai laisa, laisat. Masih ingat kalau Laisa berarti pokok kalimatnya Kalau Laisat berarti Anas. pokok kalimatnya, muannas. mu'anas, uh, mu masuklah kepada HIA, masuk kepada HUA. Tapi kalau nanti pokok kalimatnya ANTA, jangan dibuat Laisat LASTA. Kalau ANTI, apa LASTU? ANTI LASTU, uh, mana pula LASTU? ANTI lasti. Kalau ana baru lastu. Nah, ya. Terus ini menidakkan laisa dan laisat. Dan sekalian membuat kalimat bertanya menggunakan a apakah hal apakah. Kemudian dijawab dengan na'am, dengan na'am saja ya. Pada beberapa pola kalimat di bawah ini ya. Ya, ini coba perhatikan baik-baik. Masing nomor ada dua kalimat, ada dua jumlah namanya. Ya, jadi ini ada enam, berarti dua belas kalimat. Coba dilihat-lihat dulu bagaimana baca positifnya ini, kemudian baru buat leisat atau leisat, kemudian langsung sekali buat bertanya. Kemudian jawab na'am. Sama-sama nah, dulu ya. Nah, coba ini dulu kita baca bersama dulu. Yang nomor satu. Nah, mulai dari sini dulu. Nah, Zalika kita. Zalika. Kita. Zalika, bul, kita bul, Zalika. Kita bul. Kita bul. Fit, bak, fik, fik. Fik. Fiki. Fiki. Apa? fikihu hu. Fiki. Hi, jangan fikhu. Nah, tapi pelajarannya menerangkan. Fikhi. Ya, bukan fikhi, fikhi. Fikhi. Ya. Jadi zalika kitabul Getabu. fikhi. fikhi. Ya. Fikhi. Jadi adapun bacaan mengenai fik ini nanti ya ini tergantung kalau sudah biasa nanti ada spesial belajar mencari asal usul kata kita. Tapi sebelum sekarang ya. Jadi ini fikhi, ini positifnya nih. Zalika kitabul uh, fikhi. fikhi. Nanti biasanya membacanya biasa saja. Zalika kitabul fikhs. Sudah paham orang kalau fik kata berarti fikhi, ya. Apa kalau diterjemahkan ini bahasa Indonesia? Itu, ya? Itu adalah, adalah kitab fikhi. Kitabul fikhi berarti kitab fikih atau buku fikih fikih seperti fikih Fiki? hukum undang-undang ya, ya jadi itu adalah sebuah buku undang-undang ya kita main sebuah baru nih main satu ya nah, ini adalah uh, kalimat biasa nah, kalau ini dibuat tidak nah, silahkan bagaimana sama-sama saja dulu apa Zalika Laisa Laisa kita fikhi uh, masih salah ayo uh, Laisa Zalika kitabul fikhi fikhi uh, salah salah za 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 Zalika kit Laisa kitabul fikha Eh, tapi murah murah lupa ya. Memang penyakit ilmu itu adalah uh, lupa. Hmm. Zalika ha. Laisa kitabal fikhi. Ah ya. Ah ini jadi ini dirubah barisnya nih. Jadi kalau di sini pakai Laisa, ya Zalika Laisa Kitabal <tuh> Jadi ini entah uh, coba di, dicobakan dulu untuk apa untuk digeser sedikit ya. Kalau misalnya dibuat pun di sini leisanya, nah di sini ya. Coba perhatikan dulu. Kalau di sini pakai leisa, nah, lihat ya. Zalika terus leisa, uh -huh. menyambung dia. Zalika leisa, ya leisa ah. Jadi kenapa leisa? Karena pokok kalimat zalika atau di sini nah, zalika leisa. Lalu kalau sudah ini leisa, biasanya kalau kitabun kitabun ini beri sendiri dikasih alif dia. Ya. Tapi karena dia sudah disandarkan kepada pada fikih cukup baris di atas. Nah, gitu jadi jadi zalika leisa kita Kitabah nah, kita dia cuma karena ini ada ada mati, disambut mati kita jadi zalika laisa kita bal fikhi apa sebab kenapa bertukar tadi kita buku menjadi kita karena ada laisa. leisa nah, <tuh> ini pun boleh leisa zalika kitabah. Nah, karena ada leisa nah, tapi kalau fikhi tetap baris bawah karena dia menerangkan kitab. Nah, ya, jadi uh, sama seperti apa ini hati-hati sekali seperti main catur ya tanang-tanang uh, ya dilihat bagaimana ini. Nah, jadi itulah dia kalau dibuat menidakkan zalika laisa kitab al itu bukan itu bukan kitab fikih. Coba kalau untuk bertanya, silakan bertanya. Hal kita bul fikhi. Hal kita bul fikhi. Hal zalika. Jangan tinggalkan ini. Hal zalika kita bul fikhi. Iya. Hal zalika kita bul fikhi. Apakah itu kitab fikih? Dijawab dengan naam tadi. Bagaimana naam? Naam. Kalika kita bul fikih. kitabul kita bul fiksi. itu baru. Satu kalimat selesai. Coba yang ini sama-sama dulu nanti. Start tanya di bawah lagi. Coba baca positifnya ini apa? Ada kita bul hadisi. Iya. Nah an haza haza kita hadisi. Haza kita hadisi. Al an Sekarang kita roba. Ke kalimat menidakkan pakai leisa. Bagaimana? Ha kitabul leisa kitab oh. al-hadisi. Iya. Jangan terdorong-terdorong. Jadi leisa atau haza leisa kita hadisi Nukair. Dirubah lagi ke kalimat bertanya. Hala hadza kitabul hadisi Iya. Dijawab dengan na'am. Na'am hadza kitabul hadisi Iya, nah, itulah kira-kira uh, pelajaran kalimat sekalian di ada tiga ya Menidakkan, kemudian uh, bertanya dan jawab. Nah sekarang disuruh giliran masing-masing lagi. Nah, coba hati-hati perhatikan dulu ya, nah, perhatikan dulu tulisannya. Nah, coba al an Nah, tafadali. tafadali itu persilahkan kalau kamu karena perempuan, tafadali. Kalau laki-laki, tafadal. Al-an tafadal min binti Naila Aceh Nanggro Darussalam. Fadhal. Acehi, Acehi Darussalam. Nah, Acehi enggak lagi. Ya, ya. Baca positifnya dulu. Muda risi Abdullahi. Iya. Mudar risi Abdullahi. Kalau terjemahnya apa kira-kira? Mudar risi. Murid saya. Guru saya. Guru sayanya, gurunya ini sudah nampak ini. Laki-laki perempuan gurunya? Laki-laki. Ah, laki-laki. Jadi guru saya dari tulisan pun sudah tahu nggak perlu disebut perempuannya nggak perlu sebut lakinya ya jadi, guru saya adalah Abdullah. Barisnya coba. Abdullahi, ya. Nah, coba menidakkan, "Mudarisi Laisa Abdullahi." Nah. Mudarisi Laisa Abdullahi, ya. Betul, bertanya <tuh>. hal "Mudarisi Abdullahi". Ya, jawab Mudarisi Abdullah, naam hal mudarisi Abdullah. Naam. Abdullahi, nah Abdullah. nah am mudah Abdullahi, nah am kok batuk ya baru. am mudah risih. nak nah nah terus satu lagi. Muda risuka <tuh> Muda risuka Usmanu. Ya. Muda risuka Usman. Ya, Usmanun. Bisa ini Usmanun ya. Hmm. Terus Manu. menidakkan ris Laisa mudari Laisa mudari, mudari suka Usmanan. Iya, Laisa mudari suka Usmanan. Ya, jadi Usmanan ini bertukar. Dia jadi nunnya ini dikasih uh, apa uh, alif. Ya, yeah. Usmanan, kenapa <tuh>. bertukar menjadi Karena Usmanan? Tahu, Laisa. Coba bertanya, kalimat bertanya, jawab dengan Naam. Hal mudari suka Usmanun. Hmm. Naam. Mudari suka Usmanun. Iya. <coughs> Jadi kalau sudah ditanya orang kepada kita nanti bisa diganti ya. Naam mudari si Usman ya. Silakan. Tafadhali min binti Natalina fi atau bi Jakarta. Hajihi risalatul ah awas samsiah kemariyah. Hajihi risalatul tak ini bacanya kan ini samsiah kemariyah. Risalatul tilmizi ulang bacanya. Hajihi risalatul tilmizi. Nam Hajihi risalatul tilmizi. Astagfirullahaladzim. Ini. Uh, oh. Hazihi laisat risalat tal laisalat tatil mi zi. Ya, apa? Hazihi laisat risalat tal tatil Membaca Membaca kamariah sama risalat Ah, ulang balik. Hazihi risalat tilmizi. Hazihi leisat til risalat tilmizi. Til Coba untuk bertanya. Hal hazihi risalatul ti risalatul tilmizi. Hmm? Naam, hazihi risalatul tilmizi. Iya. Hazihi risalatul tilmizi. Terus? Halimatu mudari satu. Hmm? Halimatu mudari satu. Eh mudari mudari Halimatu mudari satu Tuhu. tuhu. Al anu gair. Laisat ha halimatu mudar risatahu. Laisat halimatu Mudar risa Mudar risa Naam. -as hal asilah. Hal, hal halimatu mudar risa Naam. Hmm. Halimat, halimatu mudar risa tahu. Iya. Naam. Halimatu mudar risa Iya. Coba. Dialihkan lagi. Banda. Banda. Ana mudirul madrasati. Naam. <coughs> Nugair. Um. Ana laisa. Betul. Mudir. Kalau ana itu mana mungkin dipakai laisa. Oh.

Mudirul Madrasati. Ya. Jadi. Hmm. Ana. Ana Mudirul Madrasati. Ya, tapi ini yang ngomong untuk laki-laki ya. Terus di sini lagi. Iya. Ran, rani. Sa. Rani Satul Fadli. Eh, Fasli. Iya. Menidakkan. Rani satu itu apa ya? Ke, kepala, ketua, ketua kelas Raisah, oh. ketua kelas perempuan. Kalau Rais itu ketua laki-laki. Pasli, ya kelas ya. Terus menidakkan. Iya, lasti. Hai. Tidak. Hiya Hiya, hiya laisat. Iya, hiya laisat. Hiya laisat rani sat, rani satal fasli. Ah ya, na'am. Hiya laisat ra'isatul fasli. Al-asidah bertanya. Hal hiya ra'isatul fasli? Na'am. Na'am. Hiya, mm hmm. Hiya ra'i satu fasli. Iya. Terus zalika su sau sau sau. sautul az sautul azani. Iya. Zalika sautul azani. Sau artinya suara ya. Terus zalika laisa sautul hmm. sautal azani. Iya. Terus? Hal dalika sautul azani. Naam, dalika sautul azani. Iya. Iya lah, tahamis. Bahalah hamis itu. Apa? Awak dari belakang. Terus? Dalika sautul bar. Bar. Barti. Iya. Zalika sautul barqi. Barqi apa, ya, Pak? Eh? Hah? Eh? Barqi apa, ya, Pak? Barki itu eh uh, guruh. Oh, kan barkun. Murak. Oh. Uh, kencang. Kilat. Kilat. Zalika laisa sautal barqi. Iya. Zalika laisa sautal barqi. Terus? Hal Zalika sautul barqi? Naam, dalika sautul barqi. Al ay aywa. Taban. Al an min Aceh. Banyak amat sih. Alhamdu mil mil ussamawati. Awati. Iya, alhamdu mil Samawati, pujian itu sepenuh, ini sepenuh ya, pujian itu sepenuh seluruh langit. Nah, kan diterangkan menerangkan, sepenuh seluruh langit. Nah, ini Samawati baris bawah ya. Nah, coba untuk menidakkan. Hmm. Alhamdulillah. Aisa. Ya boleh, Lulukan Aisa. boleh. Alhamdulillahi mil as-samawati. Naam. Bertanya. Halil Halilhamdulillahi mil us samawati Naam. Naam, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu mil us samawati Iya. Terus Alhamdu mil'ul ardi. Ya. Yeah. Alhamdu laisa mil al Ya. Yeah. Naam. Hal, halil hamdu mil mil ul ardi? Hmm. Alhamdu mil ul ardi. Iya, yeah. naam. Uh, kalau kita membaca sami Allah kan gitu sami Allahu tapi itu belajar lagi sami Allahu liman hamidahu nah, sami Allahu liman hamidah nah, terus baru Rabbana lakal hamdu itu dibalikkan Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ul ardi wa mil min sa'imba. Nah, itu makanya Oh, kalau kita sudah mengerti susunannya itu, ungkapannya tidak perlu terjemah lagi. Sekarang kan waktu kita membacakan itu oh, masih samar, sedangkan yang sudah paham pun masih masih ngambang ya. Jadi, sami allahu li liman hamidah hamidahu baru sami Allah kan artinya telah mendengar Allah li bagi siapa, liman bagi siapa, hamidahu yang memuji atau bagi orang yang memujinya. Baru langsung kita, Rabbana wahai Rabb kami, lakal dibalikkan ini, hanya bagimulah alhamdu. Uh, mil usamawati, wa mil ul ardi, wa mil min syaimba'. Uh, jadi dengan bacaan itu, terasa kita bahasa alhamdulillah itu hanya milik Allah. Nah, nanti lama-lama mulai berpikir kita kalau kita tidak dipuji orang sudah kecil hati nah, padahal kita sudah mengatakan bahwa puji itu hanya milik Allah nah, gitu itu maka lama-lama sholat itu tanha anil fasya iwal munkar ya tapi kalau tidak mengerti kita apa yang kita ucapkan nah, ini yang kita takuti fawai lill musallin celakalah orang yang sholat ya jadi dia berkumat kamit, tapi apa yang dicapainya belum juga berkesan dalam hatinya. Makanya mungkin uh, Natalina sering membaca alam ya ni lillazi alam ya ni apa alam ya ni lillazi amanu antah ah. oh kulu buhum lizik ah. Lirah. ah, itu dalam jadi itu ada dalam surat apa itu surat al hadid surat al hadid kan uh, alam yakni 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 bukan ini ya yakni alam yakni lilazina amanu antah sha'a kok oh, oh, belum juga datang uh, kehusukan hati orang beriman ini aslinya kan orang Madinah orang dari Madinah yang merasa resah jadi itu maka memantapkan bacaan itu masuk ke jiwa diulang-ulang uh, jadi itu makanya salah satu tanda bur Quran itu, itu sebenarnya itu ya walaupun bagaimana kita menangis membacanya tapi enggak juga mengerti ah, ya, itu malah meraba-raba jadi dibaca seperti ini alhamdu mil'us samawati ini ambilan dari lakal hamdu laka ini kan dibalikkan jadinya lakal hamdu mil us samawati ya jadi ini pelajaran kita oh, maksudnya sudah lengkap membuat kalimat menidakkan menggunakan laisa dan laisat dan bertanya menggunakan a dan hal dijawab dalam pola lima ya bercampur-campur kan di sini disebutkan beberapa pola kalimat di bawah ini Insya Allah nanti akan kita teruskan lagi sebelum mengerjakan LKS-nya namanya ada al -Hewar. ini pembukaan nanti ini untuk bercakap-cakap ah, menggunakannya habis bercakap-cakap, ya. nah, baru ujian. Ujiannya hanya uh, men, apa, menuliskan B atau C. Selesai, naik pola 6. Pola 6 oh. nah, sudah bisa nanti ke sedikit. Insya Allah. Sampai sini pelajaran kita. Mari berdoa. Allahumma pakihna fitin wa'alimna hikmah wa ta'wil wa allimna logat al qurani Na'uzubika min qalbil yasha' wa min nafsin tasba' wa min ilmi la yanfa Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. wa warahmatullahi ya. wabarakatuh